mobil. Sekarang kami berada di bengkel Prabus dan langsung ketemu dengan Om Koko. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, akhirnya setelah tahun-tahun impian lo datang ke sini. Ngobrol sama Om. Penonton juga pada pengen lihat kabar perkembangannya di sini. Terima kasih Mas, terima kasih. Alhamdulillah masih gini aja Mas. Masih gini aja. Gini tuh gua. Nonton video ini sampai habis. Gila-gila isinya. Nah, tapi enggak, ini kita awali dengan ini dulu. Ini ada, ini G-Class TV hari ini? G-Class, iya. Atau lama, RRI? Lelangan, nah. Lelangan? Labi Mobil Latin. Bukan. Pasien. Pasien. Loh, jadi bengkel ini nih melayani Om sendiri atau ada pasien? Pasien, dari luar, dari luar memang. Ini umum ya, bengkel umum. Oke. Okay. Ya, karena selain saya hobi juga kan kita harus berimbang, Mas, antar pengeluaran dan kita. Kalau hobi terus nanti kita pincang. Pincang. Pincang dan nggak terus. Nggak berkesinambungan. Oh iya, benar. Kalau ini kan, kan ada terus. Ada terus. Kita berhenti pengembangan mobil betul. Kita, mobil lain tuh tetap ada, karyawan masih terus. Bisa bekerja terus. Harus. Jadi imbang. Kalau nggak imbang, nanti kita kan bosan mobil tuh. Koleksi iya. Mas kalau udah jadi mobil kan malas kadang-kadang. Iya, terus, udah jadi pajangan. Nah, jadi pajangan. Nah, kita harus jual, pindah lagi. Tapi yang datang tuh pasien-pasien yang kayak gimana? Ini Land Cruiser. Ya, Land Cruiser ada umum, Mas. Mobil-mobil umum. Mobil umum? Mobil umum. Ini ya, ada M46. BMW, ya. Mercy, Mercy. Ini enggak ya Om? Ini enggak, ini mobil saya. Ini saya enggak mampu Mas. Benernya enggak mampu. Keren, beda. Ada B-Class. B-Class ada, terus ada C-Class, macam-macam. Nah, yang diganti sampai Pajero Sport ada Om? Ada, iya. Ini pasien juga. Pasien, itu? Yang di atas sana? Itu S12, Nissan. Nissan, kita lihat Om. Dipakai buat rally dulu Mas. Oh, itu punya Om? Punya saya. Ini saya ada kepengen ya Om. Ini punya pasien juga Mas, bandera. Takut bekas ngangkut jenazah nih. Kan. Bener. Ini pakai mobil jenazah juga kan? Bener. Dulu, tapi ini kan buat UN ya. UN, oh ini bekas UN ya? UN, ha. Ini Om, saya dulu pakai lama ini Om. Ini Om. Nah ini Celica Mas, convertible 165, ST165. Mungkin emang ada yang convertible ini ya? Iya, asli. Oh ya? Ha-ha. Otomatik. Otomatik. Four-wheel drive. Four-wheel steering. Four-wheel steering. Ini kalau buat ini. Ini salah satu. Ya, karena dia convertible. Kok saya baru lihat ya ada convertible ya? Dan kebetulan salah satunya mungkin Indonesia. Wah. Pelaknya saya potong Mas aslinya. Hah? Jadi aslinya gimana? Saya potong. Potong jadi 16 piece. Jadi 18 3 piece. Biar tetap indah tapi asli. Total. Cakep. Kerjain sendiri semua Mas. Aduh, gila banget ini. Ada G-Class yang short, ini tapi ya, pasien ya? Short. Ya pasien Mas. Pasien. Ini juga pasien? Ini pasien. Ini mungkin tanya pasien Om kalau mau dijual kali Om. Oh siap. Gak jadi Om, gak jadi, bongkaran banyak banget. Kenapa ya, ini? Lagi diganti dashboardnya. Oh dashboardnya lengket, penyakitnya. Iya. Yeah. Nah ini S12 yang dipakai ready kayaknya. Nah ini yang... Oh itu mobil rally beneran ya? Rally beneran Mas, S12. Om dapat dari mana Om gini Om? Anak dulu sih di... apa, di nongkrong gitu. Kalau nggak salah Mas Tanto yang pegang dulu, saya beli. Dari tadi bukan dari Mas Tanto, dari... Nah kalau ini dari Mike, dari apa... Lady ini Mas, 240 RS Mas. Waduh! Cuman 200 di dunia, ini lah 127 nomornya. Asli Mas. Belum selesai Mas, lagi kita rapihin. Ini asli 240 RS, mesinnya FJ24. Asli. Dulu yang pakai Tony Walker kalau nggak salah. Mesinnya masih asli. Dia baca 4 barrel. Oh, barrel. FJ24. Itu nomor aslinya 127. Iya. Jadi kok BS11000027. Ini terregister di Jepang. Hanya 200 di dunia, Mas. Ini memang dipakai buat rally. Ini baru koleksi. Bisa aja Mas. Ini mobil bukan, pasien. Bukan, ini pasien nih Mas. Coba ditanya juga kalau dijual kali Om pasien Om. Iya nanti saya tanya. Ini ada Defender. Defender. Defender ini, atau series nih? Ini yang dipakai buat ngangkat top ini perang. Oh. Ini kilometernya baru 1000 Mas. Ayo benar. Lelangan, ya. Oh iya. Ini punya Om? Bukan, pasien. 240, 224 volt ya, makanya jadi masalah. Oh, listriknya 24 volt, ya. Kayak truk. Ya, susah jadi. Repot. Kenapa nggak diturunin, Om? Ganti sistem? Nggak mau orangnya.
Masih original? Iya, ini yang susah kan begini kalau original-original. Terus kenapa tiba-tiba ada Karimun, Om? Karimun turbo, Mas. Hah? Turbo. Turbo? Iya. Karimun turbo, orang benerin. Wih, ini mesin kayak car plek-plekan nih kali ini ya? Iya. Hah? 600 cc kali jadinya nih? Iya. K10A. Aneh jadi, yang kesini tuh yang aneh, Mas. Iya. Nah, saya juga ada beberapa mobil aneh juga. Ya, kalau aneh. Oke, ini nih. Ini A8 ini. Ini aneh juga. Ini Mas. Ini ngerjainnya... Lumayan. Lumayan. Rumit. Ribet. Rumit. Ribet. Sini nih, masih banyak belakang sini. E38, ini kena pasien juga ya? Pasien, Mas. Pasien. Jadi... Kalau kesini pasiennya datang, yang nerima Om? Enggak, Om Dani. Om Dani. Dani, ha. Ini bug oh, nih. Oh iya ya. Kayak Karibian. Ya ini Karibian memang. Iya. Karibian. Ya, Karibian. Ada T120. Iya. Ya kan kita harus terima, Mas. Enggak boleh. Enggak boleh apa? Benar-benar. Tapi kalau udah penuh begini penuh stop dulu ya. Stop. Kita waiting list. Waiting list. Ini tuh mobil ganteng banget nih sebenarnya. Ya. Cuma memang perawatannya agak ribet. Memusingkan. Iya. Ya. Ini kolektor rata-rata, Mas. Kolektor iya. Ya, kolektor item. Saya punya ini, Om. E32 yang di sebelum dia. Oh. P12 juga sama. 750. Pusing. Tapi itulah enaknya, nikmatnya. Itu dia enaknya. Cuma yang enggak enaknya apa? Begitu memakai lagi rusak kayak ini. Aduh. Itu. Ada aja gitu. Kak, mobil-mobil gini, mobil-mobil Eropa gini enggak kayak mobil Jepang sayangnya. Betul. Mobil Jepang yang antik-antik. Betul. Itu somehow jalan aja jalan gitu. Jalan aja. Makanya saya Mas pindah kan dari Eropa ke JDM tuh karena itu. Pindah aliran karena aliran. Itu. Saya dulu mengersi semua, tapi nggak akhir ya. Karena saya pikir juga hanya... pertama kalau modifikasi harus pabrikan. Iya. Kalau JDM masih bisa, aftermarket masih banyak. Kalau dia kan lucu kita main iya. Ini. Iya, iya. FJ40, BJ, FJ atau BJ nggak tahu. Ini. Pintunya dong. Kan kolektor juga, iya. Ini beneran nih, apa bikinan nih? Rata-rata bikin lah Mas dari tadi. Iya, iya. Nah, udah seumur ini Mas. Iya sih. Iya sih. Ada kepikiran pengen ginian Om. Cuma iya. Setirannya bawahnya enakan bawa CJ. Iya betul. Enakan CJ, akhirnya saya punya CJ deh. Beda lagi toh. Hmm? Beda lagi. Ada E28. E28 ada, lagi dibangun. Lagi dibangun. Punya Om? Bukan Om. Saya nggak punya Eropa. Oh iya, Jepang, Pak, Eropa-Eropa ya. Nah, di sini juga masih ada Alpina nih, Mas, masih. Waduh. E28? Iya, asli. Bentar, Alpina saya. Asli? Ini asli, habis pameran kok dia. Asli. Waduh. Lagi dirapi-rapihin lagi. Ini Om yang rapihin di sini? Jadi ya, kita rapihin. Pasien ya? Pasien, ini pasien. Ini di belakang juga ngumpet-ngumpet mobil aneh-aneh. CLS. CLS si CLS 63. Terus ada Audi. Audi. Nah, terus yang lain itu Stagia, Mas. Nah, ini saya punya dulu sana. Ini Great Nova Levin pintu 2. Levin nih kalau salah ngelihat jadi kayak Timur. Iya, benar. Padahal dua pintu keren. Makanya enggak laku-laku tuh saya mau jual. Yang mana? Ini. Oh, tergantung, Om. Ya. Coba, Om. Ditawarkan ke saya. Oh iya, full paper Mas. Full paper? Iya. Ini yang langka ini Mas, TA28. Ini kayak, Mas udah berlihat dari belakang ya? Iya. Kita lihat, saya nyalain lampu dulu sebentar. Oh iya bener. Ini Mas, ya. Lihat Mas, TA28 itu. Ini 28 juga. Lihat Mas, muscle car bener Mas. Nanti kita lihat dari bener. Atas. Bener, Mustang ya? Kayak Mustang, persis. Ini juga sama, ini masih standar. Itu nggak bakalan dijual kan? Ini yang mau dijual. Ini yang dijual? Yang kan saya punya tiga, satunya kan Setiawan. Nah. Ini Mas, Stagia. Ini Stagia. Kepalanya, sering nih. Ini dijual nggak? Nggak. Atau Mas, cuma 4 four-wheel drive. All-wheel drive. Boleh dudukin Om? Boleh Mas, boleh. Boleh. Mudah-mudahan akinya bener. Nyalain aja. Nggak kuat. Nggak kuat. Biasa Mas, kalau dah di sini itu masalah aki aja. Iya. Nggak dijual lagi. Belakang ini ke belakang gini satu. Lagi seneng wagon. Aduh, kemarin Mas Mercy saya. Mercy apa? E500 G
kilometernya baru 8.000. W berapa? W211. 211? Ini dia RB25 New. Tapi ini kepalanya semuanya asli 34 tuh. 2500 ya? 2500 tapi new turbo. Kelihatan. Tengah kelihatan. Ini Fielder 4x4. Ini apa ini? Fielder. Oh, Toyota Fielder. Ya, ya, ya. 4x4 nih. 4x4. Oh, tapi 4x4-nya ini, oh, 4x4-nya Jepang yang ya, buat jalan licin aja, ya, bukan buat sama ini juga. Ya, sama. Tapi kalau ini belok gruk, ini kasar. Loh, ini 4x4 ini all wheel drive. Oh, tapi terasa kasar. Terasa. Terasa banget. Kalau Mas dikirim itu gitu kelihatan. Kelihatan. Jadi gini geser-gesernya kelihatan. Iya, iya, iya. Berapa ini, Om? Mana, Mas? Gampang lah itu, murah-murah aja. Tidak murah, gitu. Orang gini, orang jual-jual gini, murah-murah, tau-tau. Kemampuan kita di sini, duh. Mana ke atas. Ayo. Ya. Yang dalam situ terakhir ya? Hah? Yang dalam situ terakhir? Ya, boleh. Nah, ini ceritanya Avanza ini apa, Om? Ini punya Om juga nih berarti nih. Ini Avanza ini tadinya kan mau, apa namanya, ada saudara saya sakit, saya mau kasih gitu ya, buat kemana-mana. Nah, rupanya dia terlalu kecil. Tapi udah saya bangun, jadi saya bingung mau naruh di mana. Ya dijual aja, Om. Jualnya gampang bener ini. Udah, peleknya aja pakai pelek bensin. Dicopot dulu. Mas, ini mes buat anak-anak. Aduh, bagus ada ya. Mesnya di sini. Terus, nah kalau kita pemandangan dari atas juga keren tuh. Lihat tuh, keren sekali. Ah, terus. Menikmati, biar senang semua. Iya. Kan beda, Mas. Ini mesinnya udah 4AG20. Kalau yang belakang masih 2TG. Asli. Itu gudang saya, Mas. Tapi gini ya, nih ya. Ya. Kita lihat nih. Kalau yang benar-benar serius ngerjainnya, mes aja dibersih depan dia tuh. Ya kan? Iyalah. Biasanya kalau bengkel begitu mes karyawan, waduh, kapal pecah, berantakan dan kotor. Ini nyalain itu, Pak. Bersih. Udah gitu ada musholahnya gede lagi. Iyalah, asli, Mas. Coba ya. Tuh. Spare part ini, Supra R32 34 sampai kecil-kecil saya masih megang, Mas. Saya Supra tuh saya sampai laciin. Lampu nyetok ya? Iya. Kalau terjadi apa-apa jadi ada stoknya. Enggak, Mas, enggak jadi apa-apa. Oh. Kalau dapat mobil lagi. Alah. Kalau dapat mobil. Iya. Mobil ini kurang lampu, kurang apa? Ada. Ada. Orang saya cuma butuh seminggu buat lengkapin, Mas. Ngebangun Supra ya? Iya. Nih, jadi di sini. Iya. Biar nyaman, Mas. Adem loh. Ya, benar ada musola segede gini di tempat gini. Adem banget. Ya kalau puasa akan sering buka sama-sama. Buka bersama ya. Nah, ini cucu, mainan cucu. Di sini. Ya. Cucunya tuh udah di doktrin gitu loh. Mainan di depan velg. Ini lihat koleksi velgnya. Nah, ini dulu masih campur, Mas. Mercy ya. Sama Fiat Forgiato masih ada. Terus masih ada HRE kayak ini gini. Ini sebagian besar toko velg di Indonesia kalah lengkap. Terus JDM-nya mulai ke sini. Belum. Ini sebagian lagi ada di bawah. Waduh. Sebagian karena saya sering potong-potongin, Mas. Ini Nismo LM GT. Sering dipotong-potong jadi dilebarin. Dilebarin apa dikecilin gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus saya sering kawin-kawinin, Mas, seperti Mega Master. Hah? Ini depannya 17, belakangnya 18. Buat NSX saya beli 2 set, saya campur. Oh, gitu. Terus ini juga nih. Ini buat Supra. Ini 19 belakang, depannya 18. Iya. Saya bikin spek, saya ikutin tuh. Jadi persis saya bikin sama sendiri, lebarnya. Fender sama ini fittingnya biar pas. Ya saya ganti-ganti aja. Daripada beli, bener. Kan yang ada. Bener. Banyak banget nanti. Ini ring 24, Mas. Jadi 13 sampai 24. Ini 24. Dual Range Cruiser. Oh. Nah, ini yang 13. Nah, kelihatannya jadulnya di sini, Mas. Ini, ini klasik nih, Mas. Vintage klasik nih. Nah, kalau Mas masih ingat, TAD Celong. Iya. TAD Rally 13. Ini belum, saya belum lahir dulu. Belum lahir. Oh, belum. Iya, lah, ya. Terus Nismo, Watanabe, terus semua ada. Nah, ini pelek-pelek standarnya si mobil nih. RX7, terus S12. Ada, saya simpan, Mas. Saya banyak ngumpulin TE ada 7 apa 8 set, tapi saya nggak pakai, Mas. Kenapa? Ya, bagus, nggak ada tapi yang cocok, nggak ada yang cocok mobilnya. Saya kuno, Mas. Orangnya sukanya yang
ada bling-blingnya. Ada bling-blingnya. Nah, ini yang tadinya mau yang saya bilang tadi, Mas. Mm-hmm. Buat apa Supra tadinya ini kan one hole. Mm-hmm. Ini 18 race. Berarti nah, single bolt dia. Ya, ini 1 2 ada berapa sih? 3 satunya ini. Nah, ini T3 yang center jadi, lock. Center lock. Ini T3 yang mahal loh, ini saya potong mah jadi 19. Ini buat Supra nanti. Waduh. Cantik kan? Cantik, jauh lebih cantik jadinya. Ya cuman ngep aja. Ngiler-ngiler ya. Ini masih ada dari 22 sampai ini Forgiato masih itu Forgiato, ini HRE mana HRE? Tuh ini HRE 21. Masih. Tuh masih ini wingnya Supra Mas 2, iya. Kap mesinnya Supra masih. Bisa bangun Supra lagi. Ini terus jok-jok. Nah, dihitung dulu waktu itu terakhir kira-kira. Nah, ini Mas, ini aslinya R33. Ini 32 yang V-spec. Oh, okay. Jadi ini aslinya masih saya pegang semua. Terus yang 34 ada di depan. Jadi saya pegang aslinya Mas. Iya, jangan dijual udah. Iya, tapi speknya itu, apa namanya, spek khusus yang tertinggi. Tiga dua, BBS mas dia. BBS, 34 ini. Ini 34 ini ya. 34. 34 ada dua mas, satunya lagi kayak jari-jari gitu. Ada. Iya, model beda. Iya, ya, ada di bawah yang dipakai Paul Walker, ada di bawah. Iya. Ada yang cocok buat Kia EV6 ini? Ya, itu PCD-nya saya nggak tahu, Mas. PCD-nya berapa ya? 114, 5. 114. Emang boleh, Mas, gitu listrik diganti? Boleh. Kan ya. Sama aja. Kan sensor, dia nggak? Nggak ada. Iya, itu dia. Nah, ini kecil-kecil tuh saya pajang ini, Mas. Cuatan AB-nya. Ini mesinnya masuk cooling air EV nih. Ya, lucu banget nih. Ya? Iya kan? Lubang 5, Mas. Oh iya, makanya 4 harusnya. 14. Empat, 14. Itu one hole juga. Ini tuh. Banyak nih 4 nih pasti nih. Enggak ada ya? Oh, ya, ada tuh. PCD berapa, Mas? Hah? PCD 100. PCD 100. 100, tapi lebarnya sebaiknya 5,5. Waduh. Ya, aneh kan? Ini dong, Mas. Ini nih, nih. 5,5 nih. Sekarang pakai ini Bridgestone mesh. Oh, mesh gini. Kayak gini. Kayak gini, mirip gini. Ah. 13 ya? 14. 14 ini sama nih. Iya. 100. Ini Nismo dari Watanabe. Ini Nismo dari Watanabe. Ini masih baru Mas, ini baru. Kalau ini saya dulu waktu muda pernah jual, saya akhirnya beli di Jepang 10 juta saya tenteng. Advance 14. Tenteng velg net. Yang enggak ada harganya tuh. Ini masih buat face stereo saya masih punya Mas. Jadi nanti kalau ini Mas saya udah bikin ini. Oh, siap. Jadi buat MK5-nya saya masih punya satu lagi kalau mau bikin lagi. Buat dibongkar lagi. Buat kalau saya dapat Supra mau face stereo. Ngerjainnya di mana sih, Om? Di bawah sendiri. Ngerjain sendiri? Iya dong. Ngerjain sendiri. Bongkar velg. Jadi tipis. Luar biasa. Ya, saya kan harus buat ada kegiatan Mas, seumur-umur saya ini ya, ini Smith langka. Ini Mas, tadinya saya buat Delsol. Delsol. Delsol itu, dia yang dipakai Vespa itu pakai Smith, peleknya dapat mobilnya baru, tapi saya nggak suka mobilnya, jual mobilnya. Delsol? Iya. Padahal peleknya udah ada. Kenapa? Delivery, nggak. Kenapa Om Delsol? Saya, unik loh itu. Iya Honda, orangnya mau jual lagi tapi males aja. Nggak tahu, kagok lah Mas gitu. Padahal dia cakeran tuh. Iya. Pasti itu kan Om. Iya. Nah, kalau mau lihat tempat kerja saya di bawah, Mas. Tempat kerja. Ini tempat. Seru nih. Ngebor di sini aja. Ngebor velg? Iya. Buat lubang-lubangnya. Kalau nggak, manual. Nah. Tapi ngukurnya gimana biar presisi, Om? Presisi itu ini, Mas. Apa namanya? Dia jangan sekali-sekali beli velg yang masih kosong. Harus beli bekas. Oh. Yang sudah ada. Nih Mas, nih masih ada. Ini. Jadi saya suka beli cangkang nih ya. Nih cangkang-cangkang ini saya beliin tuh. Ini kosong nih Mas. Iya, kosong. Tinggal diangkat aja. Tinggal diangkat lepas ya. Tuh. Ya. Saya beliin semua. Nah. Nih Mas, tuh. Bangke-bangkenya ada di sini semua tuh. Tuh. Potongan-potongannya tuh. Iya, diapain itu Om nanti Om? Nanti dipotong, diganti-ganti. Nih. Diganti isinya? Ya, tengahnya. Nah, ini
seperti ini ya. Bentar. Nih. Ini buat saya kan lagi bangun R33. Kalau yang LM, yang Le Mans, itu dia pakai BBS celong. Ya. Itu ganti saya bikin. Udah jadi. Pelaknya udah jadi, mobilnya belum jadi. Nih. Bikin 18. Nah, iya nih tuh. FS ini juga. Ini tanya 18. Kalau di R33 kok kecil, saya jadiin 19. Copot ganti. Kalau ini masih aslinya Nismo. Terus ini. Nah, ini masih cangkang-cangkangnya. Iya. Nah, ini buat kalau buat moles, buat motong, buat ini saya bongkarin sendiri, Mas. Hebat. Nah, itu masih jadi saya itu rangka-rangkanya saya tumpuk. Tuh, saya beli-beli cangkang-cangkang aja. Ini seperti ini cat belum jadi, enggak pas. Empat pelek ya empat warna. Dan semua saya pilox, Mas. Pilox. Iya, pilox. Iya itu, iya macam-macam deh, sewarna-warna aja. Dan itu caranya kuat dipanggang, mas, dipanasin, tuh. Disemprot, habis itu dipanggang lagi di atas kompor. Kalau nggak, saya pakai heat gun. Bagus tuh kualitasnya. Bagus udah, mas, langsung. Semua tuh yang nempel-nempel. Pilox. Soalnya apa? Pake Diton. Apapun mereknya. Iya. Nggak, Diton teman kita. Oh, Diton. Iya. Apapun itu Diton tuh. Iya. Saya pakai juga. Kenapa? Saya pakai yang itu kotor, mas, yang ngaduk-ngaduk. Iya. Cuma, tapi semua sudah saya lengkapin juga. Ini ada juga. Jadi saya beli. Saya kalau udah bosan saya ganti. Ini T3. Kalau tenang gitu. Ini ngebayang-bayang ini malam-malam ya, Om. Belum tidur. Iya, saya apa ya? Gitu. Nah, kayak gini top secret saya bikin. Ini saya udah pakai nanti di MK3 kali, gitu ya. Saya tetap yang one piece saya pegang, tapi yang three piece pegang. Nah, ini mas yang tadi saya bilang, mas. Ini yang R34. Paul Walker. Iya. Itu dia. Tuh. Wah, tapi ngebuang ban banyak banget, mas. Kenapa, Om? Ya kan kalau udah tua, ratusan lo ngebuang. Maksudnya ngebuang ban? Iya, kalau udah nggak pakai kan sih buangin. Mau nggak mau. Bahaya. Iya, bener. Waktu pindahannya bisa seratusan. Ini Advan Nova. Nggak enak, mas, agak bunyi kalau kelamaan. Iya, kan buat di track, habisin di track udah buang gitu. Ini dapur anak-anak nih, mas. Iya. Beras segala. Ada terus. Stok nggak boleh, kopi nggak boleh. Kurang. Nggak boleh kurang. Biar pada cerah. Fish-fishnya yang korban kekejaman. Iya. Jadi panjangan deh tuh. Iya nih, tuh. Masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke... Ini dia, ini tempatnya cukup sakral. Enggak lah. Jadi bukan sepatu. Bukan. Biar bersih. Apa-apa juga. Iya, biar bersih aja, mas. Biar mas juga dingin, kan. Lihat. Kan gila. Ini gila. Bingung bahas dari yang mana duluan. Yang mana duluan, Om? Terserah, mas. Tutup aja ya, ini. Enggak. Apa? Tutup, ya. Tutup, biar kelihatan indah semua. Biar kelihatan semua. Bentuknya. Supra MK4. MK4. Oke, dari Supra dulu deh. Ya. Ini Supra kan tadi mesin kelihatan sudah modifikasi, ya. Tapi turbonya masih standar ya, Om? Standar masih, Mas. Standar aja. Cuman nggak banyak, cuman dipakai piggyback aja. Piggyback aja. Karena dia udah cukup. Dia cukup. Tenaganya udah cukup oke. Okay. Cukup oke, betul. Turbonya tuh dua turbo, satu kecil, satu besar, sequential. Ya, betul. Turbo lagnya hampir nggak terasa. Nggak terasa, bener. Cakep banget nih mobilnya. Cakep banget. Diceperin suspensinya apa nih, Om? Dia saya pakai BC, Mas. Terus pakai bol apa buat naik turun tuh? Air sus. Bukan air sus. Apa sih? Hydraulic? Yang pokoknya buat depannya aja. Oh, depannya aja. Jadi kalau kena post tidur nggak mentok ya? Kalau buat parkir aja. Ini velgnya apa, Om? Dia Racing Hard, Mas. MK5. Oh, Racing Hard. Persis kayak Fast Furious. Persis. Persis emang 100. Iya. Di 19 sama 19, cuman saya punya 18 jadi 19. Saya sukanya step lips ya. Kalau yang Paul Walker kan flat. Flat ya. Kalau flat kayak gimana? Ini step lebih indah. Step lebih indah. Lebih apa ya? Lebih kokoh. Kokoh. Nah, terus body kitnya Bomex asli. Wih. Bomex asli. Cuman yang saya kurang itu, mas, wing sama targanya. Habis berapa nih, Om, modifikasi ini, Om? Iya, enggak. Soalnya banyak kerjaan sendiri sih, mas, ya. Oh iya, jadi enggak bisa dihitung. Enggak bisa dihitung. Bisa dihitung, cuma naruh berapa angkanya gitu kan. Enggak lah, mas. Ini seneng aja. Nah, ini waktu di lever itu saya minta, memang ini sampai 3 kali, mas, ganti.
karena saya pengen seperti Paul Walker itu. Persis ya. Nggak kecil, apa indah gitu mas. Iya. Dia gitu. Dia kan ini muka nih harusnya. Iya. Kalau orang nggak tahu, kalau saya sampai karakter ini saya bacain terus. Terus api-apinya juga. Iya. Tulisan-tulisannya saya pengen mendekati. Terus jok juga saya cari yang biru ya. Biru, navy blue. Baru dapat sih, saya dapat juga akhirnya dapat. Pokoknya saya ingin persis. Persis gitu. Walaupun nggak mereknya ini, tapi birunya oke lah. Mobil harganya udah selangit. Ya, dulu masih murah ya. Nah, kalau ini S2000. Udah megang lama tapi ini Om ya? Hah? Udah megang lama ya mobilnya? Lama mah. Masih 300. Masih boleh dibayangin aja dah. Aduh. S2000 mungkin satu-satunya atau salah satu dari sedikit Honda yang rear wheel drive. Ya. Mm-mm. Dan ini spesial, warnanya pink. Pink, Keisuke. Apa ini konsepnya? Keisuke. Suki, di Vesuvius. Ya. Dia sampai interiornya pun pink. Pink. Lucunya lihat tuh. Bulu Suki. Ini mas, bulu boneka. Ini bulu boneka? Boneka. Orang yang yang mau ngerjain bilang, jangan dong pak. Ini kan ongkosnya sama mahalnya. Jangan bilang ongkos, tapi ini harus persis. Bulunya, jadi ini pakai bulu boneka? Bulu boneka. Yang harganya cuma 100.000 meter. Ya, tapi di atasnya deh. Kulit tengahnya biar persis, saya persisin aja mas. Bukan itu ya, karena terus setir yang susah mas. Sparko-nya dia mesti atas bawah rata. Oh dia ada flat. Dua-duanya. Saya lihat punya dia, jadi susah sekali. Surabaya cuma ada satu baru, saya beli aja di sana. Jadi karena apa? Kalau kita perut kita besar susah. Rupanya ya. Orang bule udah kepikir kesana. Udah kepikir kesana. Tapi dipakai jalannya kurang enak. Iya pasti stabil. Muter setirnya agak aneh juga. Nah terus ininya juga wingnya saya bikin persis mas. Ini bikin Om? Beli dulu ininya saya ada punya kakinya saya bikin. Nah dia itu wingnya agak ke belakang. Makanya saya bikinin. Oh. Dia kalau saya pokoknya saya detailnya saya lihat dia mundur mas. Tuh. Di luar luar bumper. Di luar bumper, makanya udah bor aja udah bikin. Nah terus yang paling susah gambarnya itu mas, karena nggak ada patternnya yang bener. Nggak ada, referensinya gak ada cuma referensinya. Dari film. Dari film-film, susah setengah mati. Jadi sampai hampir sebulan tuh. Ini di print atau artis? Print mas. Akhirnya orang Banyuwangi yang bantuin. Gambarin, digital. Yang diambilin akhirnya. Memang karena dia kayaknya nggak ini. Nggak kasih detail secara rapi. Iya. Jadi banyak juga improve ya. Nah ini R33 yang dipakai sama si siapa? Leon. Vesperius berapa itu Leon? Ini R33. Ini juga saya bikinin persis. Semuanya saya masukin. Jadi memang. Tapi Leon itu terlalu sederhana mas. Iya. Jadi saya bikin di bawahnya diramein saya tambahin. Diramein dikit. Nah ini peleknya yang tadi saya bilang, saya ganti jadi 19. Belakang kemarin karena ganti ban, nah pakai aslinya dia. Jadi agak sedikit, belum ganti lagi. Ini mobil nggak ada yang nggak langka sini. Nah, di atas R32 mas. R32. Ini dia, saya pakai peleknya LMGT2. Itu dari 17 saya naikin 18, karena kalau 18 terlalu mahal saya nggak beli, saya beli. Dulu masih murah, sekarang udah mahal juga jadinya. Ini benar-benar... apa namanya, stok dia, asli semuanya. Masih asli, dalam saya nggak bisa turun. Ini kalau ngeluarin mobil gimana Om, satu-satu ya? Satu, ini dulu, turunin. Ini turun, nah baru turun. Mudah-mudahan nggak, yang bawahnya nggak mogok ya? Ah, dorong aja. Dorong aja. Kan manual mah gampang. ini GT4. Ini GT4. Ini sebetulnya masih ada yang lain, tapi nanti kita isi ini, masih bisa isi GT4. Silica GT4. Iya, sama... FTO. Iya, Mitsubishi FTO. FTO. Nih, di Gran Turismo nih, laku nih. Ini juga mau dijual. Hai. Lagi-lagi. Abis pengen ngumpulin Fast Furious full, mas. Coba lihat. Ini Mitek Mifek, mas. Paling tinggi. Mifek, iya. Mifek tuh sekarang biasa aja, dulu spesial. Spesial, iya. Bukan beda di depan-depannya, mas. Beda. Ada perbedaan beda, suara beda, juga. Beda, mas. Ininya apa namanya, wing ininya lain. Bumpernya lain. Mau nanya harganya takut kan? Enggak juga mas. Takut pasti mengerikan. Enggak lah. Pasti mengerikan. Kalau saya kalau harga enggak masalah mas, yang penting mahal gitu aja kan. Nah itu, itu masalahnya. Enggak. Ntar saya nyalain ini sebentar. Memang... ya zaman LED Om, murah Om listriknya. Iya.
Musiknya kecil. Dulu kan masih ini apa kan jarang malam Mas. Ya. Jauh jarang malam ya juga. Nah, ini terakhir 34 yang dipakai. 34 model Paul Walker. Jadi ini mesinnya. Saya pernah lihat aslinya di Jerman. Oh. Mm-mm. Udah 20 meter sekarang Mas. Lupa. Hah? 20 meter tuh di lelangnya. 20 m. Iya. Kemalaku tuh. Gila. Tapi ini bukan sembarang gaya Paul Walker aja. 1000 horsepower. Ini footage ngidupin ya. Di memang ini agak cuman saya kurang body kitnya Mas karena si West susah dapatnya sekarang. Tapi pelan-pelan kalau dapat si West saya mau ganti si West. Saya juga lagi bangun juga. Dia nggak bikin baru lagi? Nggak bikin Mas, itu dia masalahnya. Dia kan dulu dipesan karena sama Paul Walker. Special kita, order. Iya, special order. Nah ini peleknya sama Mas, pakai HRE 446. Mm-hmm. Dari 546 tadi saya kerjain sendiri, dibantu CNC tapi saya sama CNC saya potong. Nah, terus di atas itu Fair Lady yang dipakai sama si siapa? Musuhnya tuh orang Jepang tuh. Aduh lupa saya. Dia itu. Bukan si lupa itu. Dia pakai itu. Oke ini. Fair Lady. Waktu di Fast Furious berapa tuh yang ribut tuh dia. Ini Tokyo Drift, zaman Tokyo Drift, Tokyo Drift. Zaman drifting. Ah, biasa ingat saya. Lupa. Sampai peleknya, cuman karena peleknya ini saya milipin karena saya nggak dapat Andrew telat saya beli. Jadi saya sekarang pakai pelek Amerika. Itu aslinya Mas, remnya Nismo. Iya. Nah, karena ini Nismo jadi Brembo dia. Kelihatannya kayak nempel. Rem sama pelek. Dia pakai ring door. Nah ini juga dia silvery juga persisin. Terus DK ini yang pakai. Iya, the Drift King. Iya. Terus sama ini juga saya bikinin apa namanya Mas, wingnya belakang. Iya. Yeah. Wingnya belakang. Khas juga kan itu? Iya, fail side ya. Fail side. Iya, dia mundur juga itu. Berat banget dibikinnya. Emang saya bikin persisin. Terus free flow udah saya bikin supaya ya. Free flow nih? Iya. Supaya lebih ini lah SD enggak Mas, tengahnya masih ada filter. Tapi udah sadis nih suaranya. 3500cc jadi begitu tuh. Hebat banget. Nah, ini tembus Om. Tembus. Ini ruang tamu Om. Ini tempat kita makan terus kalau ngaji pagi di sini. Ini tempat tidur saya Mas, saya nyalain lampu nih. Lah ini. Jadi Om tidur di sini apa di rumah? Enggak, siang aja Mas. Oh, oke. Okay. Siang di sini. Santai-santai ya. Bukan ya, istirahat kan kalau habis ini. Terus kamar mandi saya, masuk aja Mas. Iya, iya. Ya gini lah laki. Ini kamar mandi kalau cucu-cucu datang. Tuh. Iya, iya, iya. Oh, iya enggak? Biar rame. Masuk aja enggak apa-apa. Enggak udah enggak apa-apa. Takut pengen mandi. Saya. Jadi memang apa? Hobi lah Mas, dapur juga di belakang itu saya masak juga kalau masak di situ. Jadi Om, ya hari-hari begini Om. Ya. Ini udah ngumpulin mobil, ada bengkel yang untuk umum, tapi umum mobil-mobil aneh rumah yang datang. Ya. Main sama cucu. Cucu, ya betul. Ngaji. Iya, insya Allah. Nih kolektor kalau kita lagi pergi ya Mas, pergi pulang-pulang sih, GTR, TRD. Pasti ada bawa pulang ini ada ya. Pulang, selesai juga. Topi-topi juga saya beli di sana kalau lagi terakhir ke Nismo Festival kemarin Tokyo Auto Salon. Auto Salon sana juga. Pernik-pernik saya beli seperti perselang-perselang terus. Ya yeah. Kadang-kadang beli yang nggak perlu juga yang nggak apa-apa ya nggak perlu kadang-kadang tau-tau perlu suatu saat. Iya. Terus saya kesel gini loh. Saya suka ngumpul-ngumpulin gini. Udah disimpan ditaruh di atas lemari gitu kan. Tau-tau nggak lama kemudian hilang. Lah, di mana ini? Diberesin. Lah, itu udah beres. Ngapain diberesin lagi? Jangan protes sama yang beresin. Ya makanya itu salah juga. Kayaknya memang benar kita harus punya di luar rumah. Iya. Ya, punya tempat pribadi sendiri buat nyimpen-nyimpen ginian. Ya, kalau nggak diberesin istri, terus nggak tahu ditaruh mana sama dia nantinya. Dia tuh pengen supaya aman.
pengen supaya aman, bersih. Tapi kita nggak bisa cari. Kita nggak bisa. Gitu. Koko, thank you so much. Yeah, thank you so much. Mas, terima kasih banyak kesempatannya. Alhamdulillah, luar biasa. Mas. Saya ini mencari ini loh, mencari apa? Nanti cita-cita gue kalau udah gede, udah tua kayak gimana ya? Tapi Om Koko belum tua loh. Nah, ini nih mungkin salah satu cita-citanya nih, ada bengkel ya sendiri, punya mobil-mobil eksotik yang langka, JDM-JDM langka. Betul, atau kalau kami mungkin lebih ke arah ada mobil Eropa langka juga gitu. Ya betul mas, nanti. Wah, saya belum kalau Eropa. Saat, next ha? Mas, kalau kira-kira 2 bulan, 3 bulan lagi, ada beberapa yang baru bisa. Ya. Thank you Om. Ya, siap. Thank you. Ya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan Asmobi apabila belum. Berikut dengan tombol lonceng share video di seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek Instagramnya Bengkel Prabus. Bengkel Prabus. Bengkel _ Prabus. Itu dia. Terima kasih telah menonton.